Ini gantian nih, ada Agia nih. Ayla, sorry 91.500.000 2017 warna putih. Ayla. Oh, enggak laku Ayla. Aduh, Ayla enggak laku. Rio Satya yang jadi rebutan tadi. Ada lagi nih Toyota Agya sekarang 2018 open beat 111 juta warna kuning 111 juta. Ayo, ada yang ngebit? Tidak ada yang ngebit. Masuk gudang lagi. Lot terakhir Honda HR-V open bid 180 juta. Udah masuk 182. Ini tahun berapa nih? 183,5 Honda HR-V CVT tahun 2016 open bid 180. Oh, sekarang udah sampai 185,5 186. Kita lihat interiornya. Interior masih bagus. Interior masih bagus. 190 juta. Kemudian kita lihat jok belakang masih oke, ada sunroof. Ada sunroofnya. Udah ganti pelek. Oh, 196,5 sekarang. Oke. 199. Coba laku berapa nih Honda HR-V nih? Wah, jadi rebutan juga nih Honda HR-V ternyata ya. 200. Udah nyampe 200. Hebat. 200 juta. Udah pakai body kit deh. 200,5. Udah ada tambah-tambahan LED. 201,5. Wah, keren. 201,5. Bagaimana 202,5. 208,5 plat nomornya juga bagus tuh. 77. 2 nomor 2 angka. 210. Pas orangnya ini. 211. Bagaimana 211? Beset-beset doang sih. 211. Oh, udah nyampe 211. 211. Baret dikit-dikit baret. Tuh. Satu kali. 211,5 Saya kasih yang di kiri 213. Terima kasih. 213,5 Bagaimana 214? 214 bagaimana 214? 214 213,5 Saya kasih yang di kiri satu kali. 213,5 Ibunya lagi. 214 juta. Wah, ibunya. Hebat. 215 bagaimana Bu? 215 juta. 215 juta bagaimana? 215 juta. Lagi 215 juta. 215 juta bagaimana? 215 juta. 215 juta yang lain bagaimana? 215 juta. 214,5 saya kasih yang di kiri satu kali. 214,5 untuk yang di kiri dua kali. 214,5 Terjual 214,5 juta rupiah. Mantap.
Nah, jadi inilah suasana lelang di Balai Lelang Universal di Lotte Grosir Ciputat, Jakarta Selatan. Nah, nanti silakan Anda baca di deskripsi ya. Mantap.